Jadi saya nak ucapkan betul-betul banyak terima kasih kepada orang Malaysia sahabat-sahabat saya yang dekat Malaysia yang telah membantu saya, menolong saya dan khusus untuk saudari sebab pembuat khusus untuk saudari yang memegang nombor saya dahulu yang sekarang ni dia pakai, saya sangat-sangat berterima kasih. Saya nak ucapkan ribuan jutaan, bilion-bilion terima kasih. Assalamualaikum bos semua, selamat malam, selamat sejahtera, salam kasih sayang, itu bisa yang kangkung, anda anda yang manis dapat salam dari orang kampung. Lama tak upload video bos, jadi ada satu masalah sedikit yaitu telepon rosak. Sebenarnya kalau telepon rosak lah, kalau telepon rosak nih, contoh lah, kalaupun tak ada duit ataupun tak boleh beli baru, kita boleh pinjam sesiapa. Jadi masalahnya sekarang. Telepon rosak, jam yang ini dah jam, agaknya ini LCD ke atau yang ni ke jadi macam ini saja tak boleh tekan-tekan maknanya saya nak login ke ke email YouTube uh, tak boleh sebab apa-apa sebab dahulu dengan telefon ini saya letak keamanan atau uh, apa nama ya saya perlukan saya letak dua dua kunci yang selalu email dengan password dan kalau yang ini saya letak nombor telepon untuk sesiapa yang masuk lah contohlah saya masuk saya perlu verifikasi jadi sebab telepon ini rosak saya tak boleh saya tak boleh buka dan yang jadi masalah ialah nombor telepon ini saya pakai yang untuk log untuk log email yang dahulu ini saya letak nomor telepon Malaysia. Jadi selepas balik dari Malaysia 6 bulan, nomor tersebut diblokir sebab saya dah balik kampung, dah 6 bulan nomor itu tak pakai. Jadi pihak operator uh, saya pakai Mesis, bukan? Saya pakai e-mobile uh, Dorang blokir nomor saya dan nomor tersebut dijual lagi. Ha. Jadi memang menggelabah lah bos. Bayangkan. Uh, apa nama, setahun setengah saya membangun channel, kalau orang lain lah. kalau orang lain mungkin satu video atau sepuluh video dah meletup atau satu bulan, dua bulan tiga bulan dah dapat iklan bayangkan bos, saya buat channel ini pun setahun, delapan bulan baru dapat iklan last last, telefon rosak, saya pun tak boleh menyelamatkan channel saya sendiri uh, jadi macam mana, saya nak buka uh, email saya Saya nak masukkan email ke telepon baru, jadi saya perlu saya perlukan verifikasi nomor nomor yang saya pakai dahulu. Nah, jadi saya coba-coba e, cari bukan cari, sebab saya pun dah hafal ya tak dengan nomor nomor dengan nomor sendiri memang ingat. Saya coba-coba e, masukkan ke dalam kontak atau buku telepon saya. Selepas itu saya coba WhatsApp. Si, sesiapa yang sekarang memegang nombor telepon tersebut, dan sudah tentu orang Malaysia, ya, tak sebab nombor Malaysia. <tuh> dan selepas itu, saya cuba untuk merayu. Nah, bayangkan, bos, kalaupun saya sendirilah, kalaupun saya sendiri ada yang WhatsApp atau SMS atau ada yang telepon minta nombor verifikasi, saya rasa semua orang pun akan takut. Ingat, scam ke, penipu ke, atau... Atau apa namalah... Orang nak... Menia, orang... Berniat jahat, ya tak? Tetapi saya menjelaskan dalam WhatsApp tersebut... Sekali saya WhatsApp... Eh, dia buka, oh... Bermakna saya ada peluang untuk menghubungi... Nombor lama, nombor saya yang dahulu. Jadi... Maknanya, nombor saya yang dahulu... Dah ada orang yang pegang, dah ada orang yang pakai. Jadi... Ada peluang sedikitlah saya nak menyelamatkan... Channel saya ini. Jadi... Selepas saya WhatsApp, dia baca, uh, saya WhatsApp lagi, saya katakan, uh, saya jaga medok. Kalau nak tengok saya, uh, boleh jumpa dekat YouTube, uh, uh, bos boleh tengok saya di YouTube, uh, jaga medok, itulah saya. Jadi sekarang nih masalahnya saya perlukan verifikasi untuk masuk email sebab telepon saya rosak sebab dahulu saya kunci dengan nomor telepon yang sekarang awak pakai dan nomor yang sekarang awak pakai ini nomor saya dahulu uh, sewaktu atau semasa saya kerja di Malaysia. Jadi saya betul-betul minta tolong uh, saya minta uh, saya nak login sekali lagi nanti pihak Google akan SMS BOS, selepas itu saya perlukan 6 uh, nombor yang masuk dalam nombor BOS itu untuk Membolehkan saya masuk ke email Ke telepon baru uh, Jadi Selepas beberapa hari merayu Dan Alhamdulillah sekali Mungkin <tuh> uh, Yang yang saya telepon kawan saya minta tolong kawan saya yang ke Malaysia yang dia kata Melayu Oke okay. Jadi senanglah untuk WhatsApp ya tak. Jadi saya betul-betul merayu, saya minta tolong hanya bos saya katakan hanya bos yang boleh menyelamatkan channel saya. Saya uh, Jaga boleh jumpa saya atau boleh tengok saya dekat YouTube. Jadi selepas beberapa hari, mungkin ada dalam mungkin ada dalam seminggu lah bos. Mungkin ada dalam seminggu saya merayu dan akhirnya Uh, ada satu masa, saya pun ngam-ngam pegang telepon. Dia baca WhatsApp. Dan sekali balas. Balas dengan nomor 6 angka. 6 nomor yang di WhatsApp oleh Google. Oke. Okay. Sebab yang saya login yang semalam. Jadi, nomor tersebut tak laku. Saya minta tolong, bos. Oke, okay. sekali lagi saya nak masuk email. Oke. Okay. Saya minta nomor yang baru. Nah, jadi, begitu dia... online dekat WhatsApp saya cepat-cepat masuk dalam nombor, masukkan email, masukkan password sekali, baru masuk uh, Google akan SMS uh, 6 nombor tersebut dan dia bagi dekat saya dan alhamdulillah saya bag, saya masukkan nombor tersebut dan Jaka Medo ataupun channel Jaka Medo ini boleh pulih, boleh kembali semula dan saya boleh buat video seperti yang sekarang ini. Jadi, saya nak ucapkan betul-betul banyak terima kasih kepada orang Malaysia, sahabat-sahabat uh, saya yang dekat Malaysia yang telah membantu saya menolong saya dan <coughs> khusus untuk saudari, uh, sebab membuat se uh, khusus untuk saudari yang memegang nombor saya uh, dahulu. Yang sekarang ni dia pakai, saya sangat-sangat berterima kasih. Saya nak ucapkan ribuan jutaan, bil-bilion, terima kasih. Sebab uh, boleh bagi kerjasama Mungkin Apa nama ya Mungkin ini jadi satu amalan yang boleh Yang boleh menjadi kita lebih baik lah bos okay? Jadi saya nak ucapkan sekali lagi Terima kasih sebab membantu saya Sahabat-sahabat saya orang Malaysia Yang telah pun memulihkan atau membantu Sehingga kembalinya channel Cakamada Ok bos semua Sampai jumpa lagi Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.